nama YouTube channel Farah Cooking Show. Udah begitu like, comment, subscribe, share ke teman kalian. Dan jangan lupa slogan gua, cook it, repeat. Oke, hari ini gua mau bikin hash brown. Hash brown itu popular breakfast dish di Amerika. Jadi kalian paling udah ngeliat di salah satu tempat fast food restoran yang populer banget, tapi gua nggak boleh ngomong brandnya. So, let's get to the ingredient. Jadi guys, buat hash brown kita harus ada kentang. Ini most important part. Dan ini juga ada bawang bombay. Ini opsional. Kalian kalau nggak mau pakai bawang bombay juga bisa. Ini bawang bombaynya gua parut ya. Jadi emang kayak jadi lembut banget. Oke. Dan ini ada tepung maizena. Ini bakal bikin hash brownnya super super duper duper crispy, bro. Oke. Dan buat bumbunya kita nih ada 2-4 ini. Satu ada garam. Ini most important seasoning of all time. Lada putih, kalian juga boleh makan lada hitam. Ini bawang putih bubuk ya. Dan ini adalah micin. Kalau kalian nggak mau pakai micin, nggak apa-apa, boleh pakai kaldu jamur. Oke, let's get cooking. Gua mau saring dulu kentangnya ya. Ini kentang, kalau kalian udah tahu kentang tuh banyak banget airnya yang ada dalamnya mereka. Oke, jadi airnya kita mau keluarin. Nih, kita fold it like a blanket. Dua sisi aja, ini satu, ini dua. Terus itu kita ambil kayak gini. Kita peres. Lihat berapa banyak air tuh yang keluar. Tuh guys, habis itu airnya kotor lagi guys. Ini jangan mau ada di hash brown kalian ya. Makanya setiap orang-orang mau bikin apa gitu, mereka taruh di air dulu biar air yang kotor ini keluar guys. Mau bikin kayak gratin, ditaruh air dulu kentangnya kan. Mau bikin mashed potato, direbus dulu kentangnya, abis itu air yang kotor ini keluar gitu loh guys. Jadi it's really important to get this out ya. Oke, sepertinya itu semuanya ya. Terus sini tuh, jadi kering guys tuh. Sekarang kita mau saringin bawang bombaynya juga. Soalnya gue nggak mau bawang bombaynya itu kuat-kuat banget rasanya ya. Ini juga bakal banyak banget air ya di dalam. Tuh guys, ini paling banyak air ya. Oke. Dan bawang bombaynya. Tuh guys, jadi seperti ini bawang bombaynya. Dan ini kalian buang, soalnya ini kalian gak mau makan. Oke, ini kita taruh di mangkok yang lebih besar. Oh, duh. Kita taruh di mangkok yang lebih besar. Dan sekarang kita mengaduk guys, ini kita aduk ya. Tuh guys, gak ada air yang keluar lagi tuh. Ini gak ada air yang keluar lagi tuh. Gue keras gak ada air yang keluar. Oke, dan ini kita taruhin tepung maizena guys. Sedikit saja. Oke, dan kita tambahin minyak dikit. Ini biar mereka lebih nyatu sama biar mereka lebih oily-oily gimana gitu. Ini guys. Kalian bisa lihat, udah lengket. Nah, lengket. Ini bisa dijadiin seperti ini. Bisa udah jadi seperti segitiga empat segini ya. Ini yang kita mau jadi hash brown nanti ya. Oke, dan sekarang kita mau tambahin bumbu-bumbu ya. Micin. Terus itu lada putih dan bawang putih bubuk. Dan ini kita aduk guys. Sekarang
ini kita shape. Pertama-tama ambil sedikit adonan kalian dan kalian bentuk menjadi bola. Dan lama-lama kalian peras seperti ini. Itu kalian bentukin ya. Seperti ini. Nih, kalian taruh sini, kalian plek. Itu kalian bentukin. Oke, ini satu, tapi ini harus kita minyakin dulu, guys. Jadi kita taruh minyak di loyangnya ya. Biar enggak lengket. Kita taruh minyak di sini biar enggak lengket, guys. Di situ kita brush in that oil and boom. Oke. Dan boom. Oke, guys. Jadi habis dibentukin kayak gini, kentangnya harus ditaruh di freezer selama 4 jam atau sehari. Jadi itu lama banget. Jadi gue udah ada yang udah matang, sabar. Udah matang yang udah di freezer maksudnya. Oke, guys, ini yang udah dibekuin. Kalian bisa lihat ini keras ya. Udah di freezerin. Sekarang kita mau goreng. Ini langsung digoreng, so let's get frying. Oke, guys. Jadi ini kita nyalain. Nyalain. Kita tambahin minyaknya banyak. Oke, itu kayak about 600-700 ml. Dan kita itu nyalain api yang paling tinggi. Oke, guys. Ini udah panas. Kita masukin hash brownnya satu-satu. Satu, dua, tiga. Guys, gua mau kalian ngeliat, lihat aja nih, lihat aja. Kalian masa gak mau makan ini, guys? Ya, lihat tuh, lihat. Oh my goodness. Oke, guys, ini udah kita saring dan udah tidak ada minyak tersisa lagi. Kalian gak ngeliat itu tadi ya? Oke. Sepertinya ini 4. Very nice. Oke.
Oke guys, pakai saus di sini. Tada! Breakfast hash brown with a side of chili hot sauce and tomatoes. Oke, let's eat. Oke guys, kita ini udah di plating. Gua mau potek. Oh my god, suara tricky banget. Ya tuh guys, dalamnya fluffy parah. Sekarang ini baik. Oke, saya sambut. Oke guys, this is very good, very crispy, very soft and very fluffy gitu guys. It's very good. It's very nice. I recommend you to try it. It's very very simple. Kayak luarnya crispy banget, dalamnya fluffy. It's nice. Ini pas banget buat nyemil ya. Kalau kalian lagi lapar, oh, gue mau bikin ini. Gitu. Atau enggak ya, kalian mau bikin aja. Ini bagus buat di samping telur, kan ini breakfast dish ya. Ini di samping telur, samping apa-apa. Very good. So, thank you guys for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman kalian. Dan jangan lupa slogan gua, cook it, repeat. I'll see you guys next time in the next episode of For Cooking Show. Goodbye.